Halo semuanya, kembali lagi di channel Snowy Wither Gaming. Pada video kali ini ya, saya akan memberikan tutorial gimana caranya untuk download Minecraft Pocket Edition di versi 1.19.0.34. Bisa dibilang versi terbarunya ya. Jadi kemarin itu saya baru install dan ternyata untuk file gamesnya ini di .com Mojang ini gak ada teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ada kesalahan seperti ini ya, yang di folder games ini gak ada data com.mojangnya, saya akan memberikan tutorialnya gimana cara masang mod shaders, resource pack, dan map. Shaders gak masuk ya, karena shaders sudah gak bisa dipakai lagi teman-teman. Oke, langsung saja kita ke caranya. Oke, yang pertama itu teman-teman masuk ke browser HP teman-teman ya, terus ketik mcpidl dan pilih di bagian paling atas ini. Oke, di sini ada banyak dari mod, resource pack, dan juga map di Minecraft ya. Sebagai contohnya kita pilih yang mana ini? Yang Spider-Man tadi aja ya, sebagai contohnya ya, nih Spider-Man. Oke, kalian scroll ke bawah. Bentar, oke sip, ini dia. Kalian scroll ke bawah. Nah, kalian pencet yang di bagian download ini tadi ya. Di bagian download ini ada link warna hijau ini, download texture pack dan behavior pack ini. Oke, pencet ini lagi. Tunggu. Oke, sip. Kita scroll lagi ke bawah. Cari aja yang namanya download teman-teman. Nah, download zip dan ada download MC pack. Kalau misalnya kalian mau yang langsung MC packnya, kalian bisa pilih MC packnya. Dan kalau teman-teman mau zipnya, bisa kalian pilih yang di bagian zipnya. Di sini saya sebagai contohnya di MC di zipnya aja ya, karena kita nanti akan mengekstraknya teman-teman. Kalian pilih di texture pack dulu, karena kita harus masang texture packnya. Kita ke di link pertas ini. Nah, kalian pencet free x. Oh, maaf. Please validate not your robot. Oke, okay. Oke, okay, kalian centangin aja yang saya bukan robot ini. Oke, okay, pilih lampu lalu lintas. Aduh, kalian pilih aja lampu lalu lintas. Mana yang menurut kalian lampu lalu lintas? Kenapa? Pilih sepeda. Gak ada sepeda. Kita lewati lagi. Oke, okay, sip. Ternyata kita bukan robot. Oh, maaf teman-teman. Maaf teman-teman, ini nggak bisa di. Oke, okay. Oke, okay, ini dia. Nah, complete the following step ini ya, yang bagian sini. Kalian pilih, kalian pencet nih, discover articles. Nah, tanda silang. Nah, ada nih ya. Oke, okay, baru bisa kalian tutup. Continue to Spider-Verse texture packnya. Oke, ini dia, kalian pencet download di Mediafire. Oke, aja sedang abaikan iklan yang di atas teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke situs yang tadi ya. Di sini ini dia situsnya tadi, kita pilih yang behavior packnya lagi teman-teman. Oke, sudah download. Kita validasi lagi kalau kita bukan robot teman-teman. Pilih lampu lalu lintas. Oke, kita bukan robot. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Caranya sama juga teman-teman ya, pencetnya free access with add ini, terus scroll ini di bagian complete the following step ini, pencet discover articles. Oke, oke, ini dia. 4, 3, 2, 1. Oke, ini dia teman-teman. Continue to Spider-Verse behavior packs. Bisa teman-teman pencet langsung. Oke, ini dia. Sudah to download. Lalu apa langkah berikutnya? Kalian perhatikan terus ya teman-teman ya. Ini bagian ekstrak mengekstraknya agar teman-teman tidak salah nanti. Yang pertama itu teman-teman masuk ke Z-Archiver ya. Kalian harus download Z-Archiver dulu.
dan scroll ke bawah di folder di mana kalian letak downloadnya. Di sini saya karena download di Chrome pasti di file download teman-teman. Oke, ini dia. Kalian bisa lihat ya. Tapi sebelum kalian mengekstraknya, ada saran dari saya. Kalian lihat dulu teman-teman tekstur packnya ya. Nih. Nah, ini kan banyak teman-teman, dia nggak tersusun satu folder ya. Takutnya nanti pas kalian ekstrak itu nanti dia berserakan teman-teman, dan kalian harus pilih satu persatu. Kalau misalnya ada satu file yang nggak masuk, dia nggak bisa terpasang teman-teman. Ada bug nanti ya di texture packnya. Di sini kalian pencet yang di pojok kiri bawah kanan bawah ini, pencet ini, pilih spider nama folder atau modnya, terserah kalian. Saya pilih Spider-Man aja teman, Spider-Man texture pack. Oke, di behavior packnya juga teman-teman, Spider-Man behavior pack. Oke, ini dia. Lalu kalian pilih yang texture pack ini, kalian pencet biasa aja, lalu extract, pilih di texture packnya tadi sesuai namanya teman-teman, karena ini texture pack ya. Setelah texture pack, lalu kalian pilih yang behavior pack. Extract yang behavior pack juga. Oke, ini dia. Oke, ini dia teman-teman. Lalu ini bagian paling pentingnya, di mana kalian letakin filenya ini teman-teman ya. Jadi kalian pilih yang texture packnya ini dulu, kalian tahan, pencet mana dia, potong, pencet potong teman-teman. Lalu kalian kembali, kalian pencet di atas tadi ya, pilih Android, pilih data, scroll ke bawah, cari com.mojang teman-teman. Ah, ini dia com.mojang.minecraft.pe. Kalian pencet file games.com.mojang. Ah, ini dia teman-teman. Tadi karena dia resource pack atau texture pack ya, masukkan ke development resource pack teman-teman. Pencet yang kanan bawah ini. Oke, sip. Ini sudah terpasang untuk yang texture packnya. Sekarang kita kembali lagi ke yang behavior packnya. Caranya sama juga teman-teman. Pencet potong, pencet atas, scroll ke atas, cari Android, data, scroll ke bawah, cari com.mojang. Ini dia, file games com.mojang development behavior pack, karena tadi behavior pack teman-teman. Oke, ini dia. Sudah terpasang teman-teman untuk yang resource pack dan behavior packnya. Sekarang kita tes apakah berhasil atau tidak. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Minecraft-nya. Di versi di atas itu ada 1.19.0.34. Kalian pencet di setting ya, kita untuk melihat apakah berhasil atau tidak teman-teman. Scroll ke bawah, global resource, my pack, dan lihat terpasang Spider-Man into the crafting first. Kita coba pasang di world-nya ya. Kita bikin dunia baru. Oke, create new. Create new world lagi. Oke. Pencet kreatif. Kalian pilih-pilih aja teman-teman ya, mau seperti apa mainnya. Saya pilih flat world aja. Gak usah lah ya. Oke, di bagian cheat juga diaktifkan teman-teman semuanya. Di resource pack dan behavior pack jangan lupa teman-teman, kalian pencet di available ini. Oke, ini dia. Ya, Spider-Man into the crafting texture pack aktif. Oke, sudah kalian aktifkan. Lalu behavior pack-nya juga kalian aktifkan juga. Sudah aktif. Ah, di bagian eksperimen ini kalian nyalakan semuanya teman-teman. Oke, sip teman-teman. Sudah bisa kita mainkan teman-teman, kita pencet create. Kita sudah masuk ke dunianya teman-teman. Kita coba lihat ya, apakah sudah terpasang yang Spider-Man tadi. Nah, lihat teman-teman, sudah ada ya, Spider-Man zombie, Dr. Octopus dan segala macamnya. Armornya juga bisa kalian lihat. Kalian bisa jadi Spider-Man teman-teman. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau teman-teman suka, silahkan klik tombol like-nya. Dan jangan lupa juga untuk aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Oke, see you in the next video. Bye-bye.